Oke, halo Cuneng Neng. Jadi di video kali ini aku mau buat video tutorial lagi gitu ya. Nah, jadi kemarin tuh aku lihat di Facebook gitu ya, ada katanya CapCut itu udah bisa diinstal di PC gitu ya. Nah, jadi langsung aja kita ke capcut.com gitu ya, ke webnya gitu ya. Pun nggak tahu ya, apa bisa ya CapCut di PC gitu ya. Sabar teman-teman. Nah, ini ya, ini webnya ya. Oke, sini ada download for Windows, ada get start for free. Oke, berarti oh ini kita download for Windows dulu ya. Ini code-nya di PC kentang ya. Jadi oke. Patah-patah bet ya. Jadi ya maklumin lah. Buset, ukurannya 300 MB ya. Oke, kita download aja coba ya. Ini besar juga ya. Ini betulan bisa di PC kentang gak sih? Aku nggak tahu ya, teman-teman. Jadi semalam tuh aku nampak di bukan nampak sih, ini scroll Facebook gitu ya. Jadi nampakku ya nampak lah namanya. Gitu ya. Oke, sini bisa buat akun juga ya, akun CapCut. Yang share gitu ya, ada CapCut untuk PC gitu. Jadi aku bingung gitu, karena setahu aku itu kan aplikasi untuk Android ya. Oke, jadi sambil kalian mendengar ocehanku, kita coba daftar dulu ya. Di sini kita bisa sync up with Google ya. Bisa buat akun juga dari Google aja lah ya. Jadi itulah, jadi tanya juga itu di komen ya. Bang, untuk PC kentang RAM 2 bisa nggak, gue bilang coba aja katanya. Inilah kita coba ya. Aku nggak tahu ya, aku baru tahu ada CapCut di PC gitu. Kalau betulan bisa kan keren gitu ya, kita bisa buat jedak jeduk anime terbaik, ter-FYP, ter-GG gaming di TikTok gitu kan. Aneh gitu ya, CapCut loh, keren sih bisa di PC gitu ya. Sedangkan Kinemaster aja belum bisa gitu kan. Oke, ini downloadnya siap ya. Oke, tinggal nunggu akunnya aja ya. Oke, okay. Ini bisa kita ganti bahasanya ke Indonesia. Which role describe you? Peran mana yang paling menggambarkan Anda? Oh, ada peran nih. Oh, ini apa? Oh, ini aja lah. Tujuan santai aja lah ya. Oh, ini apa nih? Oh ini apa nih? Penyimpanan 1 giga akun. Ini apa? Oh, ini ngedit dari webnya gitu. Oh, ini versi apa? Bukan. Oh, ini kita ngedit di sini maksudnya. Oh, jadi ada aplikasi, ada versi online-nya ya. Aku tadi teklik ya tuh, teklik buat project ya. Called open CapCut web, try opening CapCut and another device. Berarti nggak bisa gitu. Ini tadi kuklik ya, kanvas kosongnya tadi kuklik. Berarti nggak bisa gitu. Loh, another device, perangkat lain gitu ya. Cocok, kita coba install aplikasinya aja lah ya. Loh, berarti nggak bisa ya. Walah, pengen nyoba ya kan. Oke, udah ada di program ya, tinggal install berarti. Oke, keren sih. Oke, application. Oke, kita install aja ya. Apa nih, agree with. Oke, kita agree ya. More, apa nih more. Oke, ini tempatnya, storage nya oke, install. PC not super version. Walah, cowek. Loh, oh ini ada. Oh, ini ada ininya, ada space need space. Oh di sini ada available 50 giga. Lah, hapus lah. Entar malas lah. Ah, maksudnya ya mungkin bisa kalian coba ya teman-teman. Di sini bisa kalian lihat di sini PC aku RAM 2 ini ya, bisa kalian lihat ya. Jadi mungkin kalau PC kalian di atas sini bisa kalian coba aja ya, caranya sama ya. Tinggal install aja tadi ya. Aku penasaran lagi kecoba ya. Ya udahlah, enggak bisa rupanya ya. Kentang-kentang banget deh. Ini Windows 7 masih ya, Bang.